Gimana sih? Orang jam istirahat malah ke toilet. Makan apa saya? Ngopi lagi asam lambung kayak Wendy ntar. Nih dah. Mana kulkas kagak dingin lagi. Buat pakai ngenar baju tuh biasanya. Ah, gua mau ngelis oleh-oleh. Ah, kalau Wendy dikirim ke Cina, gua nitip apa ya? Oh. Power bank. Oh, kan gua masih jomblo. Wendy mau ke Cina. Nitip pacar Cina kali 2 kilo ya? Aman-aman Pak Wendy di sini kok. Sini kan, masuk kan. Nah, di sini aja ya. Oke. Di sini adik-adik. Nah, sini sayang, duduk. Pak Surya pamit. Ngapain ke kantin? Ini mau latihan bahasa Mandarin sama Pak Wendy, lagu-lagu Cina. Oh gitu. Iya, Pak Surya permisi. Adik-adik kenalin ini rekan saya namanya Pak Surya. Iya, udah ketemu tadi. Ya, duduk sayang. Duduk. Duduk. Oh ini yang dari Jember itu ya? Iya. Mau belajar bahasa Cina sama Wendy? Iya. Sama lagu-lagu Chinese kan viral itu Pak Wendy diajak ke Cina. Jangan. Kenapa? Wendy aja kadang suka puyeng sendiri dia ngomong apa. Iya. Mau minum, adik-adik mau minum. Ini tukang kantinnya lagi ke toilet. Ganjel aja dulu pakai kerupuk ya. Orang kan minum biar nggak sehat, mau dikasih kerupuk. Ya nggak apa-apa buat, ya biar kerja aja lambungnya. Mereka mau nyanyi. Mau nyanyi, mau olah vokal. Mau olah vokal. Nanti pokoknya kalau Pak Wendy itu orangnya baik banget. Anggap aja abang sendiri, pinjemin duit sama dia, minta makan sama dia. Pokoknya kalau butuh apa-apa, minta aja sama Wendy. Ya nggak usah takut. Nanti kalau lulus-lulusan jangan coret-coretan ya. Kemarin saya coret-coretan sempet, ternyata saya masih kelas 2, belum lulus. Ikut-ikutan. Ya makanya. Pak Wendy. Ini sudah dulu masuk, jangan ditinggalin. Ya ilah orang tibang dekat. Kecuali gue di sini lu di... Kan gue takut ntar nyasar kan gue gak tahu. Ini kantor ini kecil. Ih udah lama gak masuk TV kan jadi gak tahu. Kenapa? Apa? Ini tukang benerin HP. Oh. Bukan Asyung, dong. Asyung. Ya halo. Asyung. Ada ini enggak per Terios? Per depan Terios ada. Lagi enggak ada. Iya, terakhir adanya Mio. Oh, Mio enggak ada. Ini apa dia translator? Oh, translator. Iya, jadi ada orang China datang ke sini katanya influencer dari Cina. Ngelihat video kita viral di sana. Terus ditawarin beasiswa. Gue udah seneng. Gua kirim ke Glodok lagi nih orang. Ayo, mau enggak? Ayo. Oh, balik lagi dagang jus lu. Ayo jus. Sini dia jus, sini donat gula. Donat gula biasanya. Pak Wendy, anak-anak mau say thank you. Iya, mereka dapat beasiswa, saya enggak dapat. Kan tadi lu udah tua. Lu kan dikasih juga. Saya dapat kabar saya enggak ikut berangkat. Ya, gue udah mau nitip pacar Cina. Gak sampai dia jauh-jauh banget. Pacar Cina bukan dari Cina juga, Sur. Di Indonesia juga banyak kalau itu. Oh.